Pada video ini saya akan memperlihatkan cara melihat folder terkunci di Google Foto. Nah, di sini video ini saya buat karena berhubung ada salah satu komentar dari pengunjung channel ini yang menanyakan bagaimana sih Bang cara melihat folder yang terkunci di Google Foto. Nah, di sini saya akan sekalian buatkan tutorialnya. Jadi, teman-teman langsung saja pilih aplikasi Google Fotonya. Nah, setelah terbuka tampilannya mungkin akan kurang lebihnya akan seperti ini. Nah, untuk melihat folder yang terkunci, pilih bagian galeri di pojok kanan bawah. Nah, setelah itu dipilih bagian utilities. Nah, di sini akan muncul folder terkunci. Ini yang di bagian menu yang paling bawah akan muncul foldernya di sini. Jadi, teman-teman langsung saja pilih atau masukkan pola sesuai dengan folder yang pola yang telah teman-teman buat pada saat menyiapkan folder terkunci ini. Namun bila teman-teman tidak mendapatkan foldernya di sini atau teman-teman mau menyiapkan folder terkunci, teman-teman juga bisa langsung silahkan pilih tab foto yang ingin teman-teman buat masukkan ke folder terkunci, misalnya saya pilih ini. Lalu teman-teman pilih pojok yang di titik 3 di pojok kanan atas, lalu teman-teman pindahkan ke folder terkunci. Nah, setelah itu kita nantinya akan diminta untuk menyiapkan pola untuk folder terkunci itu. Jadi seperti itu yang bisa saya bagikan, semoga saja informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.